Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di Jokas TV, masih seputar tutorial Corel Draw. Kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana penggunaan efek abstrak untuk pembuatan sebuah desain background. Konsep teknik ini ya, khususnya untuk kalian pecinta desain, bila ingin mencetak sebuah pamflet ataupun brosur ya, ingin membuat sebuah background sendiri, teknik ini bisa digunakan untuk mendesain sebuah background ya, hasil karya kalian sendiri. Oke, langsung saja kita buka Corel Draw-nya. Saya jelaskan lagi bahwa sebuah background ya bisa dimanfaatkan oleh kalian untuk membuat sebuah latar belakang desain dalam pembuatan poster, spanduk ataupun yang lainnya ya, khususnya kalian pecinta desain grafis percetakan. Oke, di sini saya coba mempraktekkan. Langkah awalnya adalah kalian buat background dasar, yaitu menggunakan rectangle ya. Terserah nanti ukurannya ya, ini hanya contoh kecil. Nah, di sini kita akan membuat gambar abstrak. Saya menggunakan tool freehand ataupun yang lain terserah ya. Di sini saya menggunakan freehand. Saya buat seperti ini. Tolong diperhatikan ya. Kita buat pola acak saja ya. Nanti hasilnya seperti apa? Rectangle tadi ya, background awal kita kasih warna saja, terserah warna apa. Nah, perlu saya jelaskan, jika pertama kali kalian install Corel Draw ya, palet warna ini yang di sini, palet warna itu yang tampil hanya default ya, jadi hanya dua jenis palet warna. Untuk menampilkan lebih banyak, kalian bisa pilih di menu tool option ya. Pada option kalian lihat di workspace-nya itu pilih yang color palette ya, color palette ini kalian buat di sini 7. Oke. Nah, setelah itu baru kalian tampilkan di Windows, pilih color palette. Nah, di sini ada banyak, kalian tinggal aktifkan mana yang mau. Ini. Ya, itu caranya. Oke, kita kembali ke desain background abstrak kita. Di sini saya kasih warna, misalkan kasih warna agak lembut ya, warna lembut bisa. Nanti ya terserah kalian ya, mau warna seperti apa. Nah, konsep pertama ya, kita seleksi semua area dari garis yang sudah kita buat secara acak. Kita seleksi, caranya kalian blok areanya ya dengan menekan mouse kiri, areanya di blok lalu kita grup, klik kanan, grup objek. Ini. Setelah itu kita seleksi antara objek yang kita acak
tadi kita buat menggunakan freehand saya. Kita seleksi dengan background dasar ya, yang kita buat ya kan, rectangle. Kita seleksi semua. Lalu kita intersect. Terakhir intersect, kita hapus pola garis acak yang kita buat. Kita delete saja. Kita kasih warna. Kita hilangkan garisnya ini, garis tepinya ini yang hitam ya, dengan klik kanan pada area palet warna yang silang, klik kanan. Lalu kita kasih efek transparansi. Pilih yang uniform. Di sini kita pilih yang multiply atau apalah ya, terserah nanti kalian maunya seperti apa. Di sini macam-macam banyak ya, jenisnya. Kita menggunakan multiply. Ini tingkat transparansinya. Kita tentukan misalkan 60. Terubah warnanya yang lebih masuk ya, dengan warna rata. Kita kasih warna yang lebih matching ya, dengan background misalkan. Nanti bisa kalian tentukan sendiri sesuai kreativitas kalian ya. Oke, ini sudah jadi untuk background abstraknya. Tinggal kita tentukan lagi berapa tingkat transparansinya. Oke, saya buat 70. Kalau saya membuat lagi di atas, tinggal kalian copy ya. Ctrl C, Ctrl V. Pindahkan ke atas. Kalian bisa tentukan lagi posisinya yang lebih pas di mana. Seperti ini. Masih warna lain, kita atur transparansinya sama seperti tadi, multiply pakai 60. Kita hilangkan garisnya ya, garis lainnya. Nah, ini seperti ini contohnya.
Ini kita menggunakan pembuatan pola garis acaknya menggunakan freehand, karena mau menggunakan elips misalkan, dengan menggunakan objek ya, tidak menggunakan garis. Contoh ya, kita buat lagi background awalnya. Kita kasih warna dasar misalkan abu-abu. Kita gunakan elips untuk acaknya. Lalu kita seleksi background rectangle dengan objek yang kita buat tadi. Pertama kita intersect, kita hapus objek yang tidak terpakai ini. Nanti untuk pembuatan pola kreasi kalian ya, mau seperti apa. Ini hanya contoh pola acaknya seperti ini, nanti hasil perpotongannya seperti apa. Warna saya buat transparansi uniform, multiline. Sini saya buat 60 juga atau berapa ya, terserah tingkat transparansi. Saya hilangkan garis line-nya. Nah, seperti ini. Kita mau ganti warna yang lain. Seperti ini. Tinggal kita copy ke atas. Kalau mau atasnya kita buat gradasi juga, kita putar. Ini misalkan kita bedakan warnanya. Nah, ini pola acak menggunakan elips ya. Tinggal kita grup semuanya, kita grup biar dia menyatu, kita grup. Karena sudah dua buah background untuk background yang model abstrak ya, silakan kalian coba ya dengan kreasi kalian sendiri. Ini hanya contoh pembuatannya saja. Untuk pengembangannya silakan kalian berimajinasi ya, dengan kreativitas diri kalian. Oke, saya kira cukup penyampaian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, jangan lupa like, comment, dan subscribe, serta share video ini jika bermanfaat, biar yang lain juga bisa belajar untuk membuat sebuah desain background abstrak seperti ini. Oke, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.